Seperti inilah kondisi banjir yang menggenangi jalan poros kota Samarinda Bontang, tepatnya di RT 01, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara. Akibatnya dilakukan rekayasa arus lalu lintas dengan sistem buka tutup. Selain menggenangi jalan protokol, banjir juga menggenangi pemukiman di sekitarnya. Salah satu warga, Rofiah, mengaku banjir yang melanda kali ini merupakan yang tertinggi dari sebelumnya. Cukup dalam ya? Iya. Oh, jadi sempat di rumah siapa aja Bu tadi? Saya seorang, bapaknya baru datang dari Samarinda, jadi tidak bisa menolong semua. Kalau tidak ada yang diangkat tadi, banyak. Oh, rumahnya pada ini, pada itu semua ini. Kira-kira berapa ketinggian tadi nih? Kalau di belakang sini. Oh, sudah ada ya? Kalau kemarin yang bulan 6 itu banjir juga dalam. Nah, juga. Ini lagi banjir dalam terus memang les ini, Pak. Apa yang dikhawatirkan dengan banjir ini? Ya, takut juga sih, Pak. Takut ada ular apa kan namanya punya anak kecil begini. Kalau di dalam ini kondisinya makin tinggi enggak? Oh, sampai nganu kasur tuh tenggelam kasur bayi ini. Oh, kasur bayi ya. Khawatir volume air semakin naik, warga yang rumahnya terdampak dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Muhammad Dimas, Banua TV, Kota Samarinda melaporkan.